Hai semuanya, selamat pagi. Jadi hari ini tanggal 14 Maret 2024. Hari ini aku seperti biasa mau ke kantor. Tapi sebelum ke kantor aku makeup dulu. Jadi aku mau ngasih tahu kalian makeup apa aja sih yang aku pakai. Aku sih biasanya pakai makeup ya itu aja seperti yang kalian tahu. Enggak ada yang berubah sama sekali. Yang pertama aku pakai si toner dari N Pure. Kita taruh dulu. Terus aku tuang sedikit gitu loh. Terus aku tap-tap ke wajahku. Taruh leher. Oke, kita tunggu sampai kering. Selanjutnya aku pakai esensinya Avoskin. Cara dia tuh enak banget ya. Aku tuh kadang suka pakai banyak, cuman nggak habis-habis gitu loh. Masih segini udah sekitar dua bulan aku pakai segini. Jadi dia tuh kayaknya semprotannya itu tuh yang keluar tuh tipis gitu. Kelihatan gak sih noh? Banyak cuman tipis. Jadi kalau dipakai semprot banyak pun enggak yang langsung habis gimana-gimana. Cuman aku tuh yang kurang suka dari Avoskin ini tuh aku kurang suka baunya. Aku ngerasa kayak bau obat. Cuman bagus. Bagus. Oke. Selanjutnya, ini di depan aku BTW AC mobil aku kencengin biar cepet kering. Jadi pas dia disemprot tuh keringnya cepet. Gedein kali ya. Oke. Selanjutnya aku pakai serumnya Hanasui. Aku biasanya pakai kalau malam itu pakai serumnya Scientific. Cuman kalau aku pakai serumnya Scientific, wajah aku tuh jadi berminyak. Kalau tidur enggak apa-apa deh. Ini soalnya kan mau kerja. Enggak lucu nanti kalau mukanya berminyak, cenah. Jangan lupa taruh leher. Ada ya sepatunya? Makasih. Oke. Selanjutnya aku pakai foundation dari Rose All Day. Yang ini. Ngeblur. Rose All Day. Warnanya apa ya? Enggak tahu, lupa. Mengkilat, iseng betangan. Hari ini aku pakai concealer dari Dazzle Me. Iya. Nomor 02 yang medium. Jerawat. Selanjutnya pakai blush on dari Lush.
yang dark brown. Ada tulisan dark brown ya. Nah, eta. Sini lah pokoknya, enggak kelihatan. Cocok untuk ditaruh di rumah karena ada beberapa yang harus dibeli untuk kebutuhan kayak meja, lemari atau segala macam, atau mungkin ada yang lucu-lucu di sini bisa kita lihat, kita beli, siapa tahu ada rezeki. Sekarang aku lagi di toilet, lagi nunggu si abang ke toilet dulu. Habis itu kita naik deh ke atas. Aku mau ngeliat-liat, mencari inspirasi gitu kan. Pulang kerja, capek. Main aja dulu ke IKEA gitu. Ya, aku juga udah lapar sih sebenarnya.
nih cari makanan dulu kali ya. Abis itu baru lihat-lihat barangnya. Di sini lumayan dingin, eh. Lihat deh, aku ngelihat, nggak tahu ini meja atau apa, cuman lucu gitu. Bentar ya. Nah, ini dia. Mejanya lucu banget. Harganya 199.000 aja guys, dari 399 ya, 400.000 lah ya kita bilang. Jadi 199.000. Iya, kios makanan. Orang bingung ketemu orang bingung. Enggak pernah sih. Kita mau makan dulu. Mau makan. Enggak tahu, aku lihat sih. Gitu. Mau makan. Kan, iya tuh, bener. Tempat makan. Enak deh tempatnya. Kok sepi ya? Cenah. Hmm? Mau narik duit. Kalau butuh ada. Ah, lucu banget, bentar. Banana bar. Tadang. Ada Astor, sana. Ada fisherman. Masa? Ini apa? Frozen food. Yep. Ini juga ada nih. Salmon. Ada minuman. Yuk. Salmon. Sada. Eh, bingung ya? Tuh, man. Kursi segala macam. Nggak mau. Nggak mau ini aja. Ini ada coko ini mana? Krim somar tuh apa? Toppingnya karamel, marshmallow, coconut rainbow. Oke, ngeblur. Tapi ini kayak enak ininya. Yaudah ini. Ya, aku beli es krim durian. Tada. Yuk. Aku mau beli es krim dulu. Mana? Vanilla choco, Chris choco. Aku mau bersihin. Aku mau es krim duriannya dong. Es krim durian satu lagi. Krim duriannya satu, terus apa lagi? Ini coklat. Apa lagi? Mau ada kue. Apa? Itu kayaknya gyoza ini menarik. Ini? Gyoza ayam ada. Kamu itu? Kamu mau roti ayam? Roti apa? Ayam. Ayam kena boleh. Roti ayam kena roti goreng kena. Roti goreng kena. Aku mau cobain gyoza apa? Atau lumpia. Kayaknya lumpianya menarik. Itu meatless. Gak ada dagingnya. Ya aku yaudah itu aja. Gyoza ayam. Bisa Debbie tuh. Gyoza satu, roti satu. Ini makanannya boleh dibawa ke dalam? Harus makan di dalam. Iya, kita ada dagingnya. Oh, ada. Sini. Tapi sendiri gitu. Ini kamu apa? Yang itu ya? Es coklat. Kamu mau ambil sendiri enggak? Enggak usah, banyak banget es krimnya. Yang durian ambil sendiri? Iya, sama. Oh, ambil sendiri deh. Jadi kalau es krim durian harus ngambil sendiri. Ini mesinnya. Bingung deh. Masukin dulu kainnya. Ini aku taruh sini ya. Masukin dulu kainnya. Baru ambil deh.
Wait. Udah. Hah? Keluar gak? Belum, pencet pun kan? Oh, oke. Okay. Mana cepet? Ya. Tapi kamu udah ngerasa gini? Belum. Enak? Baik. Tapi es krimnya kayak cepet cair gitu ya? Iya. Mau dong sini? Baik. Aku jadi lebih suka ininya. Ini apa ya? Coklat. Enak ya? Enak atau lapar? Enggak, aku gak suka ada es krim yang belakang-belakang. Cepet cairnya ya? Mau nyoba apa tadi namanya ini? Gyoza ayam. Gyoza ayam. Gyoza ayam. Gyoza ayam. Mana saus? Oh iya, nggak usah. Ada tunanya nih. Ada tunanya, kerasa. Kerasa? Serius dong? Ada kejunya ya? Gak tau ya? Kok kayak ada rasa kejunya ya? Apa salah? Kamu nyobain gyoza ayam? Gyoza ayam. Coba nyobain. Kamu udah makan? Belum. Bagi dong. No. Es krimnya cepet banget. Cair. Durian banget ya? Gendut dah ini udah. Ya, kamu potong. Makannya gak dipotong, sayang. Aisyah susah. Langsung makan satu gitu. Gak bisa dicolok. Diambil. Mas panas. Mas udah mau jatuh tuh. Kamu gak akan suka sih. Kenapa? Cobain sendiri deh. Tapi memang gyoza gini, rempah. Iya, rempahnya. Lagi gyoza. Tukeran ya es krim. Tukeran. Tukeran es krim. Kamu nggak mau? Gantian. Karena aku suka coklat. Kamu bikin ya? Hah? Kamu bikin ya? Iya. Aku suka coklatnya. Iya. Kenapa? Itu ada min-minnya. Aku suka. Rp15.000 nih. Iya. Bukannya durian yang 15. Durian 8.000. Oh. Lagi? Lagi? Enggak. Mana kaya? Thank you.
udah masuk. Kamu mau sana, sana. Aku mau ke kiri dulu kali ya. Boneka, boneka di sana banyak. Enggak, aku mau ngeliat ini. Tadi ini menarik perhatian banget soalnya ini kamar. Kasurnya ada lemari. Mana lemarinya? Lemarinya itu lah pokoknya. Ini lucu sih. Ada karpet-karpet. Ini ada. Oh, ini tuh ini nih ada ininya doang nih. Kayaknya kayak gitu doang sih. Google lah. Sakit punggung. Pakai apanya doang? Apanya doang? Kan maksud aku ini tuh yang enggak terlalu tinggi. Maksudnya bagus ininya. Ini berapa sih? Ini ada ininya enggak? Aduh tuh. Ini kayaknya 6 rangka ranjang tuh. 6.700. Ini satu ini. Enggak dong. Iya. Satu rangkanya doang, enggak ikut kasurnya. Kasurnya ini nih. Iya, maksud aku rangkanya doang. Iya. Berapa? Hah? Ini tuh ininya. Kasurnya doang. Bukan kasurnya, ini tuh ini. Spray-nya. Iya, sebenernya mana ya? Masa sih? Iya. Bantalnya lucu banget. Kasur kantong pegas ini 3 juta. Wait ya, video ini. Nih bantalnya lucu banget, halus banget. Pengen. Harganya oh, 419 ribu saja. Bagus deh guys. Nih ada kamar anak. Kok kamar anak sih, tempat tidur anak, ranjang bayi, lucu deh. Sini ada tempat gantinya. Ini ada desain mbak. Ini aku tuh pengennya lemarinya tuh kayak gini, jadi dia kebuka gitu kan. Jadi lebih gampang menurut aku untuk ngambil dan ngeliat bajunya. Lucu deh. Ini lucu banget. Sumpah ini ruang keluarga kan ceritanya. Ceritanya memang iya. Lucu banget. Ya ampun estetik banget, ay. Nah, ini dapurnya. Ini ada ruang makannya langsung. Kayak gini ya. Kayak apa namanya itu? Kamar mandi di situ. Ya, kamar mandi. Oh, di situ ada itunya tuh. Bikin lemari kayak gitu kita kurang bisa, sayang. Lemari kenapa gitu? Sebenarnya harus diukur dulu tahu. Space-nya enggak ada. Iya, space-nya enggak ada. Diukur. Tapi aku udah mikir space-nya enggak ada. Sumpah ini lampunya lucu, lihat deh. Lampu tidurnya. Lucu, cuma aku betah tahu di sini kayak ngelihat banyak banget. Cara, sini ada toilet, lucu deh. Dia lagi ngeliat. Inspirasi untuk di rumah kayaknya. Aku kayak betah gitu di sini ngeliat setiap ini fotonya. Desainnya. Apanya foto? Ini semuanya ini. Tadi aku sih ada foto yang ini sama itu. Oh, looknya. Oke, kita foto lihat guys. Bagus banget loh. Lagi angkat tangan. I like. Ini ruang depan kamar kita tuh. Depan kamar kita tuh bisa kayak gini nih. Nah. Iya. Apa depan kamar kita tuh bisa kayak gini. Bisa ya? Bagus kan? Bagus. Rapi. Mencari inspirasi yang enggak tahu beneran lo kan. Kamar tuh mendingan jendela kayak gini kalau iya, maksudnya kayak gini. Gede-gede iya, kayak kami. Gini maksudnya. Jadi tuh kayak matahari tuh bisa masuk gitu. Mantul kayak lem. Nih guys. Lucu jendelanya. Terus aku gak tahu abis ini kemana lagi ya, BTW. Muter.
Muternya kemana sana ya? Oke, ini perabot. Ini kayak meja-meja. Nih, kayak meja-meja gitu. Lemari-lemari buat TV ya. Ini lucu lagi lemarinya. Ini ya. Gemas, enggak usah. Tahu enggak kamu semua itu bisa dibikin sama tukang lap itu. Iya. Jadi kalau kamu ada ini ya, kamu bisa request kayak gitu gitu. Di sini tuh terlalu banyak yang lucu. Jadi aku kayak ini lucu. Jadi kalau setiap satu tempat lama gitu. Kayak lucu gitu. Semuanya lucu kayaknya di sini. Yes.